Prediksi nggak ada dua kali longsor, dah. Dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Natal berduka atas musibah banjir yang melanda di desa Bukapun 1. Kami harap kita semua sabar dan tabah dalam menerima cobaan ini. Dan juga kami berharap kepada pemerintah supaya mau merelokasi masyarakat supaya banjir ini tidak akan terulang ke depannya lagi. Kita sangat prihatin melihat kondisi masyarakat hari ini. Harapan kami sebenarnya dari DPRD Kabupaten Bandung Natal, pemerintah Kabupaten Bandung Natal bersedia dan mau merelokasi pemukiman penduduk Desa Lubuk Kepunung 1 dan Desa Lubuk Kepunung 2 Kecamatan Matanggali ke tempat yang lebih aman. Menurut keterangan kepala desa, bahwasanya masyarakat sudah bersedia menunjukkan dan menyediakan lahan untuk relokasi yang baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan dasarnya, kemudian juga harus diperhitungkan dan diperhatikan nanti huniannya bagi masyarakat yang rumahnya hancur. Yang kedua, pembersihan lokasi, baik itu rumah dan lokasi terdampak. Yang ketiga, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sambil nantinya melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan konstruksi di pasca bencana.